Ini adalah AC mobil bagian belakang, teman-teman. Kita lihat untuk permasalahan yang terjadi adalah seperti ini. Setelah dilakukan pemeriksaan ya teman-teman, ternyata didapati bahwa salah satu komponen pada sistem AC ini mengalami kerusakan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah komponen cooler blower resistor, teman-teman. Bila resistornya putus, maka efeknya speed nomor 1 dan 2 teman-teman pada blower tidak akan bekerja atau blowernya mati, teman-teman. Inilah hasil akhirnya, teman-teman, setelah dilakukan penggantian resistor blower.